Deswita Maharani umumkan kabar duka, ayahanda tercinta meninggal dunia. Kabar duka datang dari pasangan artis Deswita Maharani dan Ferry Maryadi. Ayah dari Deswita, Dr. Zainul Affendi bin Yusuf Effendi meninggal dunia pada hari ini, Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Berita duka itu disampaikan Deswita Maharani lewat akun Instagram terverifikasinya. Ayahanda Deswita menghembuskan napas terakhir di usianya yang ke-75 tahun, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah wafat papa atau kakek kami tercinta Dr. Zainul Affendi bin Yusuf Effendi, di usia 75 tahun, hari ini Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat di RSPAS Gatot Subroto, tulis Deswita Maharani di Instastory Instagramnya, mohon dimaafkan atas segala kesalahan alam, mohon doa semoga beliau wafat dalam husnul khotimah amin ya rabbal alamin, tulis Deswita lagi, masih dalam unggahan Instastory aku Instagramnya, Deswita menyebut jenazah ayahnya dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan, ba'da zuhur. Insya Allah dimakamkan hari ini, ba'da zuhur di TPU Menteng Pulo, tulis Deswita. Menengok pada kolom feed Instagram, Deswita sempat mengunggah video kebersamaannya dengan almarhum ayah. Dalam video itu mendiang yang memakai masker terlihat berbaring di ranjang rumah sakit, Deswita juga tampak menggoda almarhum yang memiliki kebiasaan memelihara kuku di jari kelingking. Menurut Deswita, hal itu dilakukan sang ayah agar memudahkannya membersihkan kotoran telinga. Dari GW kecil, GW selalu tanya kenapa kuku kelingking papa selalu dipanjangin sih. Kata dia buat korek kuping hahaha. Be strong papa, I love you. Semangat ya, tulis Deswita mengirim video yang diunggahnya di Instagram beberapa hari lalu.